Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni, kita nak bercerita atau menyembang tentang isu yang viral dalam 2-3 hari ni berkenaan tentang sambal nyet daripada Khairul Aming. So, baru-baru ni, Khairul Aming telah membuat video tentang berkenaan tentang sambal viral dia yang telah ditiru oleh seseorang, yang mana dia mendapat komplain daripada customer yang membeli sambalnya, mengatakan sambal dia basi dan kualiti dia agak merundum daripada awal-awal sambal tu telah dipasarkan. Dan ternyata Khairul Aming sendiri pun rasa kecewa dengan feedback negatif yang didapat daripada pembeli sambal viral tu. Kita tahu sambal tu memang sangat top seller, even Beto sendiri pun tak dapat nak beli, dan rata-rata ramai kat luar sana yang nak beli sambal tu di platform Shopee pun tak dapat, memang laku habis guys. Dan benda ni jadi viral bila dapat komplain daripada customer tentang sambal berkenaan. Dan Khairul Aming sendiri telah membuat satu video menunjukkan bahawa sambal yang dikomplain daripada customer tu bukannya sambal nyet yang original. Maksudnya it's a fake punya produk yang telah ditiru oleh seseorang dengan menjual label ataupun nama sambal nyet Khairul Aming tu sendiri. Dan aku sendiri pun tengok video tu, rasa bersimpati juga dengan Khairul Aming sebab aku dah follow Khairul Aming ni daripada dah lama, dan aku suka dengan dia punya video-video dalam musim bulan puasa ni, bulan Ramadan ni. Dia selalu keluarkan video-video 30 resepi dalam masa 30 hari Ramadan. Memang sangat tak mengecewakan dia punya resepi, dan aku rasa banyak orang yang suka dengan konten-konten yang telah disajikan oleh Khairul Aming. Dan di laman Instagram dia sendiri pun dah sampai ada 3 juta followers guys. Memang awesome. So beberapa hari ni Khairul Aming telah berjaya menangkap orang yang menciplak sambal nyet Khairul Aming ni. Dan aku rasa terkejut, individu itu adalah seorang perempuan. So sebelum kita ulas lebih lanjut tentang video tentang isu ni, kita tengok video permohonan maaf daripada individu yang bertanggungjawab ini. Assalamualaikum, saya Mastura Alia. Saya adalah orang bertanggungjawab terhadap sambal nyet yang bukan original. Baru-baru ini terdapat banyak kes sambal basi, dan tentu itu bukanlah daripada Khairul Aming tetapi dibuat oleh saya. Oleh itu saya ingin membuat permohonan maaf yang sebenar-benarnya kepada pemilik sambalnya yang sebenar, iaitu Khairul Aming, dan juga mereka-mereka yang terpedaya yang membeli sambalnya yang bukan original, dan termasuklah mereka-mereka yang salah faham kepada sambalnya yang sebenar. Oleh itu saya menganggap inilah pengajaran untuk saya. Saya tidak akan mengulangi lagi kesilapan-kesilapan ini, dan saya dengan rela hati ingin membuat permohonan maaf yang sebenar. So, itu dia video permohonan maaf daripada orang yang bertanggungjawab yang meniru sambal nyet Khairul Aming ni, dan dia sendiri mengaku bersalah dalam isu berkenaan dan timbul isu basi sambal berkenaan, dan dia telah mohon maaf secara berdepan dengan Khairul Aming. Tapi Khairul Aming ada mengenakan 3 syarat yang wajib dilakukan oleh si peniru sambal nyet Khairul Aming ni. Yang pertama, dia perlu membuat permohonan maaf secara terbuka kepada publik tentang isu sambal nyet ni, dan mengaku salah tentang fake produk yang telah dicipta oleh perempuan berkenaan. Dan yang kedua,
dia dituntut untuk membayar ganti rugi sambal berkenaan yang telah dijual. Tetapi Khairul Aming mengatakan untuk refund balik duit-duit pembeli sambal tu mungkin agak sedikit mustahil dan juga agak terlalu sukar. Jadi duit-duit yang Khairul Aming dapat ni dia akan gunakan untuk charity. Aku rasa benda tu sangat idea yang sangat bagus, dan aku respect dengan Khairul Aming cara menangani masalah ni dengan secara yang sangat bijak pada aku. Dan yang ketiga, dia menyuruh mangsa ataupun kemangsa apa si pencipta produk Khairul Aming punya sambal ni untuk melakukan polis report dan mengaku bersalah dalam memfakekan sambal Khairul Aming ni. Dan aku ucapkan tahniah kepada Khairul Aming telah berjaya mengesan individu tu, dan dia dah block akaun Shopee si pembuat ni, si pelaku ni. Dan aku tak faham kenapa dia nak buat macam tu. Mungkin pendapat aku sendirilah, disebabkan laku keras lah sambal ni sehingga kan ramai yang agak kecewa nak dapatkan sambal nyet ni tak dapat-dapat. Jadi dia buat sendiri dan dia cuba nak share dengan orang supaya benda tu semua orang boleh dapat. Tapi itulah, dia kantoi bila part sambal tu tak sama macam yang original, dah tak sama. Lepas tu basi pula tu, nyanya orang beli sambal yang macam tu kan. Kalau buat orang sakit lagi nyanya, tak nama busuk pada Khairul Aming sendiri. So aku rasa benda tu dah settle dah, dan aku ucapkan tahniah kepada Khairul Aming dengan konten-konten yang sangat menarik yang disajikan kepada followers-followers. Dan termasuk aku juga, aku memang hari-hari suka tengok dia punya resepi, dan aku macam ternanti-nanti setiap hari apakah resepi yang seterusnya, apakah resepi yang disajikan yang buat aku rasa terliur sangat. Dan resepi dia boleh katakan semua orang boleh follow dan boleh cuba sendiri kan. So apa pendapat korang tentang isu ni? Mungkin korang ada ramai yang dah tahu ataupun ada luahan ataupun pendapat tentang isu ni, boleh drop komen kat bawah. Betul, akan baca satu-satu komen korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Betul Syukri channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.